Welcome to our channel Marul Gemson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marul Gemson. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu sebelum lanjutin video ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kita kalau ada informasi terbaru, kalau ada updatean terbaru atau ada diskon dari batu kita, jadi kamu bisa tahu lebih duluan. Nah, ini adalah batu natural star sapphire dengan karat 8,22 karat. Ini batunya bulat atau round cut ya, dengan ring silver atau perak. Ringnya ini sudah di chrome sehingga tampilannya seperti emas dan berlian. Jadi benar-benar menambah keindahan batu ini. Awalnya batu ini sebelum diringin terlihat lebih tua, namun setelah diringin terlihat lebih muda. Itulah mengapa banyak orang yang ingin mempunyai batu royal blue, karena ketika diringin itu warnanya tetap akan tua atau tidak memuda. Walaupun begitu, batu ini tetap kualitasnya sudah bagus banget ya. Dengan secara tajam, sudah kristal, dan termasuk bersih menurut saya di dalam segolongan star sapphire ini. Untuk serat-seratnya pun kalian bisa lihat sendiri. Kalau memang terlihat kotor, pasti akan terlihat. Kalau banyak seratnya pun akan terlihat sangat jelas. Karena dari kamera ini benar-benar sampai kelihatan dalam atau isi batunya. Kualitas kamera ini sangat tajam dan sangat terang, jadi itu memang apa adanya. Kalau ditampilkan di luar ruangan pun sama seperti itu, kalaupun saya memvideokan di dalam ruangan. Setiap batu sapphire star yang ada itu tidak bisa disamakan kelebihan dan kekurangannya. Dan kita pun tidak bisa berpatokan bahwa si batu A ini ternyata lebih murah dan si batu B ini kok lebih mahal. Jadi karena kualitas masing-masing batu itu berbeda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan kita sendiri ya, yang menciptakan batu ini. Kita pun sebagai manusia nggak sempurna, pasti ada aja kesalahan-kesalahan atau memiliki kekurangannya. Sekarang star sapphire itu udah sulit ya dicari batunya. Jadi wajar aja kalau memang ada batu star sapphire yang sangat mahal atau harganya tinggi. Orang Sri Lankanya pun bahkan nyari batu star sapphire itu di Indonesia loh. Karena saking udah sulitnya mencari batu star sapphire yang no heat atau no treatment. Wajar jika di dalam star sapphire itu masih ada polesan-polesan yang kurang bagus di bawah batunya. Seperti kayak ada lubang atau bolongan. Nah itu menurut pemain star sapphire itu adalah hal yang wajar ya. Karena batunya ini sangat natural dan belum ada treatment sama sekali. Ini kalian bisa lihat sendiri tampilan kalau batu itu dites di jari, kelihatan benar-benar bagus dan cocok juga sama ringnya ya. Kalau kalian minat bisa hubungi kita. Ini batunya ini kualitas kaca dan body glass, jadi kualitasnya pokoknya benar-benar bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.